Betul ini dia. Orochimaru. Apakah benar Onca ini terinspirasi dari Orochimaru tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul Hidayat di channel Orca 0711. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Bro, video kali ini saya bakal unboxing sebuah joran yang sangat fenomenal sekali, brand asal Palembang, asal Longki Togalo, Indonesia. Joran ini mempunyai blank yang sangat unik menurut saya ya, dan konsepnya sangat luar biasa, mantap. Yaitu ini dia. Joran dari Onca ya guys ya. Ini joran ini baru dirilis, belum diproduksi massal kayaknya ya. Ini saya dapat langsung dari sellernya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Om Paulus yang udah sediain barangnya. Dual section middle join. Seperti ini, saya pesen yang bed casting. Yang ini section atas. Seperti biasa, taruh dulu. Kita bahas untuk joran bagian bawah. Bisa dilihat, Mas Bro. Joran dengan wrapping sisik ular pertama di dunia. Wow, Oncak inovasinya mantap banget. Mungkin Oncak ini terinspirasi dari salah satu karakter di Naruto ya. Kalian tahulah apa itu ular. Yap, betul ini dia. Orochimaru. Apakah benar Oncak ini terinspirasi dari Orochimaru tuh? Bisa kepikiran gitu ya, menggunakan blank wrapping sisik ular. Ini calon-calon joran yang laris banget, viral. Dan ini lihat, untuk bannya sendiri berbentuk sisik ular juga. Onca gak habis pikir. Oke, untuk blank yang atas tuh full wrapping sisik ular. Joran wrapping sisik ular pertama di dunia, full sampai ujung Mas Bro. Bakal viral sih ini Onca sih, inovasinya gila-gila. Ini bahannya sendiri ini menggunakan hulu karbon ya, jadi cukup ringan untuk bahannya sendiri. Dan ini saya bacakan spesifikasinya ya, karena spesifikasinya ini kurang lengkap juga. Di sini aja tulisan 180 cm, untuk panjangnya sendiri ada 180 cm dan ada di 190 cm. 190 sekian gitu, kalau nggak salah. Dan ini saya pesen yang 180 cm. Dan untuk lens kapasitasnya, lensnya ini 8 sampai 17 lb, dua section middle join. Dan untuk action dari jorannya ini adalah medium, jadi dia agak keras ya, nggak keras-keras banget sih, medium. Pecinta UL kurang suka sih ini, kalau pecinta UL. Kebetulan saya belum ada joran medium ya, ultralight udah ada, medium light udah ada, dan ini joran medium. Dan untuk ring guide-nya sendiri ini ada, untuk section atas dulu ya. Untuk section atasnya ini kita hitung dari ujungnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sama yang bawah ini jadi 9 totalnya. Ring guide-nya ada 9 di panjang 180 cm, jadi itu cukup rapat ya, lumayan rapat ring guide-nya.
Untuk ringgitnya sendiri ini belum Fuji, tapi untuk real seatnya sendiri sudah Fuji. Fuji yang biasa ya, real seatnya. Di sini ada tulisan Fuji nih di sini, tapi nggak jelas. Untuk bahan depannya yang ini udah aluminium dan ininya juga aluminium. Untuk badnya sendiri ini bukan EVA ya, tapi ini lebih kayak ke plastik. Plastik dilapisin cat. Catatan untuk oncaknya sendiri sebelum diproduksi massal ya, ini saya dapat minus buat catatan juga buat si oncak biar produksinya lebih baik lagi biar nggak mengecewakan konsumennya. Untuk ini nih, untuk cat pelapisnya ini ngelupas-ngelupas ya, entah karena kepanasan atau gimana. Sebelumnya kan ini dilapisin dengan plastik, waktu dikirim ini udah dilapisin dengan plastik. Nah, waktu saya buka plastiknya ini udah kayak gini, agak gimana, catnya agak ngelupas-ngelupas dikit gitu, kurang nyatu banget. Catatan aja buat si oncaknya biar catnya itu lebih baik lagi. Untuk overall sih keren ya, overall keren. Untuk konsepnya sendiri keren banget. Di sini ada mata ularnya juga tuh. Wow. Joran pabrikan tapi rasa joran custom. Untuk harga dari joran sekelas ini ya, sekeren ini tuh, ini harganya 200.000, 200 ribuan lah, tergantung seller mana yang jual ya. Saya dapatnya dari Copaulus, ini harganya 200.000. kalau orang yang nggak tahu sih mungkin dikira custom ini joran ini, padahal ini adalah brand dari oncak sendiri. Ini ada tulisan oncaknya sendiri tuh, oncak brand asal Wongki Togalo. Oke, sekian video dari saya Mas Bro, semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. See you the next video, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.